Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nurul Aini, wartawan Lembing TV. Pada 16 dan 17 Julai telah berlangsungnya Festival Only One Earth di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Lembing dan di sekitar Bandar Sungai Lembing. Jom ikuti laporan bersama saya. Memudaratkan hadirin-hadiran. Sebaliknya, ingin meminimumkan masalah pencemaran alam yang berlaku secara abnormal. Seperti menghadkan penggunaan beg plastik, beg kertas dan barang-barang yang susah dibungkus. Bukan untuk memadah saya ke sini, tetapi untuk bersama-sama menghayati, mendalami dan mengelami maudhu bicara saya yang berbunyi alam sekitar khazanah untuk semua. And nature will be happy. Khadija said, Khadija inspired and said, I promise, I always take care of. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Puan Junaidah, merupakan juri bagi pertandingan pidato bahasa Melayu Only One Earth yang diajukan oleh Parlimen Paya Besar. Baiklah cikgu, bolehkah cikgu berkongsi sedikit tentang pengalaman cikgu sepanjang menjurikan program Only One Earth? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertandingan ini didapati berjaya membuka mata pelajar yang terlibat dalam pertandingan untuk menyampaikan maklumat yang mereka tahu berkenaan pentingnya menjaga alam sekitar. Peserta yang bertanding pada hari ini didapati masih belum cukup pengalaman dan masih perlu meningkatkan keupayaan mereka dalam menguasai bahasa, terutamanya menggunakan istilah yang betul apabila menyampaikan maklumat berkaitan dengan alam sekitar. Okey, baiklah cikgu, apa pandangan cikgu berkaitan dengan venue untuk pertandingan pidato bahasa Melayu pada hari ini? Pada pandangan saya, pusat sumber SMK Sungai Lembing sangat menarik berbanding sebelum ini kerana sudah ada banyak peningkatan, terutama dari segi keceriaan, susunan buku dan kemudahan yang terdapat di perpustakaan ini. Susunan buku yang di sebelah sana sangat menarik, di mana pihak yang menguruskan perpustakaan berjaya mewujudkan satu situasi ke arah mewujudkan pusat sumber berbentuk minimalis. Okey, baiklah, sekian saja dari saya di program pidato bahasa Melayu Only One Earth. Terima kasih cikgu kerana sudi bertemu ramai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya sekarang Ketua Bidang Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Mahkota. Baiklah cikgu, bolehkah cikgu berkongsi sedikit berkaitan dengan pengalaman cikgu sepanjang program dijalankan? Okey, baik, terima kasih ya kepada pihak Lembing TV ya. Okey, alhamdulillah kerana saya diberi kesempatanlah ya untuk memberikan sedikit pandangan ya tentang perjalanan program kita pada hari ini ya untuk pertandingan pidato bahasa Melayu ya untuk festival Only One Earth hari ini ya, yang diadakan pada hari ini ya, bersyukur kerana kita dapat melaksanakan program ini mengikut jadual ya, masa yang telah ditetapkan dan alhamdulillah juga kerana kita mendapat satu tempat lah ya, persediaan untuk kita mengelolakan pertandingan ini di tempat yang pada saya sesuai dan sangat selesa lah ya untuk peserta, untuk semua pihak yang terlibat lah ya. Saya mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada pihak
pihak sekolah, sekolah menengah kebangsaan Sungai Lembing ya, khususnya kepada pihak Lembing TV ya, ya atas kesempatan ini untuk memberi peluang pada saya untuk memberikan sedikit apa ni, ucapan dan kata-kata lah ya. Terima kasih. Baiklah Puan, bolehkah Puan beri sedikit pandangan berkaitan venue pertandingan pidato Bangsa Melayu hari ini? Venue untuk pertandingan hari ini ya, seperti yang saya maklumkan tadilah ya. Okey, tempatnya yang sangat selesa ya, yang sesuai ya untuk kita laksanakan pertandingan pidato Bahasa Melayu ya. Kerana saya dapati pihak peserta juga selesa lah ya, selesa. Pihak pengelola pun selesa ya untuk melaksanakan apa ni, pertandingan ini sehingga tamatlah ya, alhamdulillah. Okey, sekian saja laporan dari saya. Wartawan Lembing TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini, wartawan Lembing TV. Bersama saya ialah dua orang wartawan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Isam. Okay, seadanya korang di sini, saya ingin menanyakan apakah perasaan korang dapat bertugas di sini dan ataupun pertama kali, apakah perasaan korang pertama kali datang ke Sungai Lembing dan datang ke sekolah kami? Saya sangat gembira lah sebab dapat ikut ke program ini dan jadi fotografer apa, fotografer kat program ni. Jadi apa yang saya nak cakap, sini alah, saya tak boleh lah sebenarnya nak tu jap eh. Alhamdulillah lah kami dapat menambah yang baru kan. Saya tak ada lagi pengalaman datang ke Sungai Lembing. Ni pun kali pertama bagi saya lah datang ke sekolah apa SMK Sungai Lembing ni. Jadi saya sangat gembira lah dapat datang ke sini. Okay, itu saja. Terima kasih diucapkan kepada korang dua. Semoga bergembira lah di Sungai Lembing. Laporan daripada saya untuk Festival Only One Earth.